Hai, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin buat kalian semuanya yang ada di Indonesia maupun di seluruh mancanegara. Berhubung hari ini udah pagi banget, di Hong Kong udah jam 1, hampir jam 1. Aku pengen cerita buat kalian. Hari ini aku udah gak sabar banget buat ngebuka isi dari salah satu buruh migran Indonesia asal Tulungagung yang ngasih aku kado. Ceritanya hari ini tuh tukeran kado gitu di acara halal bihalalnya komunitas Kompas. Nggak tahu singkatannya apa, yang jelas ini adalah komunitasnya warga Tulungagung yang ada di Hong Kong. Jadi semuanya warga Tulungagung itu tadi itu kumpul di imigrasi Wancai sana buat makan bersama dan silaturahmi gitu. Walaupun aku sebagian gak kenal, ya tetap aja pede buat bergabung dengan mereka. Ada sih kenal di Facebook gitu, jadi ya tetap bisa komunikasi walaupun sebenarnya aku tuh malu buat kumpul-kumpul semacam kayak gitu. So, hari ini aku pengen buka karena aku penasaran banget isinya apa. Aku tadi juga udah bawa satu juga buat diserahin ke panitia karena katanya sih mau tukaran kado gitu. Jadi ada catatannya tadi, kalau yang punya aku itu kalau nggak salah nomor 78, kalau nggak 79, pokoknya sekitar 78-79 gitu. Nah, hari ini aku mau buka kado yang nomor 62, nggak tahu punyanya siapa, soalnya ngasihnya tuh secara acak. Tadi tuh kepengennya itu kayak dikasih undian gitu, kertas kecil, terus dikasih tulisan punyanya siapa gitu kayaknya sih, sepengetahuanku kayak gitu. Cuma tadi aku buru-buru untuk pulang, jadi ya bukan jadi terus aku tadi itu buru-buru buat ke sentral nonton T-Rex dinosaurus gitu, jadi aku nggak kesana sampai selesai. So aku penasaran banget ini isinya apa, jadi lebih baik kita langsung buka aja ya, soalnya nenekku tuh udah tidur. Aku pikir ini isinya jilbab. The means, I think. Aku pikir isinya jilbab, soalnya tipis gitu kan. Bagi mbak-mbak kalian yang dapat kado dari aku, nomornya kalau nggak salah 78. Aku ingatnya 78 deh. Aku pikir ini jilbab. Ayo tebak-tebak isinya apa. Soalnya tipis banget. Dapat kaos kuning lagi. Yeay. Kaosnya yang kecil banget. Ini buat siapa coba? Kecil banget. Tapi makasih banget ya mbak. Udah ngasih kado. Tapi ukurannya M, aku aja XXL. Nah, lihat M, lihat nggak ini? Kelihatan. Ya, ini suku ukurannya M. Maybe someday I will give another person because enggak muat. Aku tuh XXL dan dapat kadonya M. Oke. Aku tuh tadi penasaran banget soalnya apa sih isinya? Kepikir itu jilbab karena tipis. Ternyata dapat baju. Bajunya ukurannya M.
By the way, thanks banget buat Mbak yang ngasih. Maybe someday, karena aku nggak bisa pakai ini, soalnya ukurannya M. Mungkin Mbaknya ini yang ngasih itu orangnya kecil, slim gitu. Nggak tahu yang dapatnya orangnya big size. Akhirnya penasaran kali ini terobati juga. Thanks banget buat mbaknya. Semoga komunitas buruh migran yang ada di Hong Kong, khususnya Kompas, terus berjaya, terus mendapatkan member-member baru dan selalu aktif membantu orang-orang yang kesusahan. Maaf banget buat hari ini aku nggak bisa nonton sampai selesai, but I will upload, aku akan upload video yang udah aku dapetin, udah aku rekam juga tadi itu, tapi mungkin besok atau lusa gitu ya. Oke, karena aku udah bangun dan berisik banget, aku mau akhirin video kali ini. So thanks banget buat kalian yang udah nonton, jangan lupa buat like and subscribe di bawah ini yang tombol merah buat dapetin info-info terbaru dari aku. Dan kemungkinan besar aku sama temanku juga mau bikin vlog tentang buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Tunggu aja channelnya, tapi aku pengennya masukin di channel ini juga sih, tapi beda beda ruang gitu. So thanks banget yang buat udah nonton. Maaf bahasanya rada-rada belepotan. See you next vlog and have a nice dreams. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.